Guys, di sini kita bakal bahas untuk penjelasan dari item Arena Shield dan Radiant Armor. Nah, kedua item ini tuh sama-sama item yang bisa ngasilin magic defense, dan item ini tuh bagus banget buat menahan berbagai jenis atau tipe damage magic. Nah, di sini kita juga sesuai bikin kontennya tuh karena pertanyaan atau komentar dari salah satu viewers. Nah, dari pertanyaannya nih, di sini bukannya kalau Radiant dijadiin satu sama Athena yang Athenanya jadi percuma ya. Nah, di sini aku bakal jelasin, dan intinya kalian harus tonton video ini dan jangan terlalu banyak di skip. Ya, untuk hal-hal yang udah kalian tahu, kalian bisa skip dan kalian bisa tonton yang di menit-menit lain. Nah, yang pertama nih, di sini aku mau kasih tahu dulu atribut-atribut dari setiap build-nya. Kita mulai dulu dari build Athena Shield. Nah, jadi Athena Shield itu bentuknya kayak gini, dengan harga 2150 dan atribut 900 HP, terus magic defense 62 dan 2 HP regen. Dan pasif unik saat menerima damage memperoleh 25% pengurangan magic damage selama 3 detik. Dan cooldown efek ini tuh 5 detik. Jadi hero ini tuh bakal bisa nge-counter hero-hero burst yang contohnya nih Guzian, Veil, Eudora, skill 1 Cecilion, serta Kadita. Jadi burst damage itu yang damage-nya sekali keluar bisa langsung gede. Nah, sedangkan lawannya dari hero burst biasanya itu kan ada tuh hero yang continuous damage atau damage-nya tuh berkelanjutan. Jadi ya hero tersebut itu bisa di-counter sama Radiant Armor yang memiliki harga 1880, 950 SP, 52 magic defense, serta ada 12 SP regen. Nah, dan dari atribut yang bisa kita lihat di sini harga dari item ini tuh murah banget, dan atributnya tuh 950 SP yang menurut aku ini terlalu murah sih sebenarnya. Dan untuk pasifnya di sini, saat kalian menerima magic damage itu bisa memberikan 5-8 magic damage reduction atau pengurangan damage. Dan ini berskala dengan level, yang artinya semakin level kalian itu tinggi, jadi damage reduction-nya juga semakin tinggi. Dan ini bisa di stack sampai 6 kali atau 6 stack. Nah, dan hero-hero yang bagus untuk di counter sama Radiant Armor adalah hero-hero yang memiliki damage berkelanjutan. Contoh damage berkelanjutan itu hero-heronya kayak gini nih. Nah, di sini ada Valir, Chang'e, Kimi, Odette, Gord, dan Alice. Nah, di sini untuk Gord itu untuk burst dia juga punya skillnya dari ultimate, dan sisanya tuh dia harus memberikan damage secara terus-menerus untuk memberikan damage yang gede. Nah, di sini identiknya untuk hero yang berkontinuous damage itu dia tuh harus memberikan damage tuh lebih sering dibandingkan hero-hero yang damage-nya burst damage. Ya, karena kalau semisal ibaratnya kayak Chang'e nih. Chang'e kan hero yang dia tuh damage-nya berkelanjutan tuh, atau kalau semisal kalian pakai ultimate-nya, nggak mungkin kan ultimate-nya kena sedikit tuh damage-nya langsung gede. Nah, jadi dia harus memang ultimate-nya harus kena terus biar damage-nya tuh gede. Nah, di sini aku langsung mau bagiin untuk perbandingannya waktu aku pakaiin bot. Nah, jadi kita pakainya bot dulu ya, bot yang kita pakaiin Athena Shield dan kita pakaiin Radiant Armor. Dan kita juga bakal bagi ini, kasih lihat untuk penggabungan dari item Athena Shield dan Radiant Armor. Di sini aku udah siapin dengan pakai hero Chang'e dan 3 bot yang udah aku isi item yang berbeda. Jadi item yang di sini ini adalah item yang menggunakan Radiant Armor. Nah, di sini kalian bisa lihat. Terus di sini itu adalah item yang menggunakan Athena Shield. Kalian bisa lihat stake 1300, maksud aku stake 13.008. Nah, di sini dia pakainya Athena Shield. Dan terus untuk yang stake 13.009, di sini menggunakan Radiant Armor dan Athena Shield. Nah, di sini kita buktikan nih untuk perbedaan yang apakah bagus untuk Athena Shield dan Radiant Armor itu digabung. Nah, di sini aku mau tambah satu bot lagi nih. Di sini aku mau tambah dengan menggunakan Radiant Armor, menggunakan item magic yang lain. Nah, di sini aku mau tambah nih ya. Nah, di sini kita udah. Nah, di sini udah pakai Radiant Armor dan Oracle. Nah, di sini kita jual. Kita bakal tes dulu dari item yang menggunakan Radiant Armor dulu.
Nah, di sini kita bisa lihat damage-nya total ada berapa. Nah, untuk Radiant Armor total 1773. Di sini kita bisa lihat damage-nya nggak terlalu sakit ya. Dan kita ke Athena Shield. Nah, untuk yang pakai Athena Shield itu damage-nya 2300. Menurut aku itu masih ya terbilang sakit kalau semisal kita pakai Chang'e yang berkontinuasi damage ini pakai Athena Shield. Lalu kita coba nih lihat pakai serang yang musuhnya itu pakai Athena Shield dan Radiant Armor. Nah, di sini totalnya 634. Nah, di sini kita ulang lagi nih. Biar lebih mantep nih, kita ulang lagi. Nah, total sama lah ya, 660, sekitar 600-an. Jadi, ini kita pembuktian lagi nih. Di sini kita tes untuk yang pakai Radiant Armor dan pakai Oracle nih ya. Nah, ini kalian bisa lihat nih. Stake 13010. Nah, ini di stake 13010 ini dia pakainya Radiant Armor dengan Oracle. Kita coba serang. Nah, damage yang masuk itu 1200. Jadi, kalau kalian lihat nih ya, penggabungan Radiant Armor dan Athena Shield itu masih oke-oke aja kok. Asalkan memang kita tuh ngerasa di tim musuh ada hero-hero tersebut. Dan kalau menurut aku di sini pasif dari Athena Shield, kalau misal kita tuh pakai hero damage lawan hero damage nih ya, mereka tuh sebenarnya masih berguna dan meskipun nggak terlalu efektif. Tapi kalau dipakai saat melawan musuh yang mereka tuh didominasi sama hero damage magic ya, ini tetap berguna kok kalau misalkan pakai Athena Shield dan Radiant Armor secara bersamaan. Ya, karena kalian bisa lihat sendiri juga nih, damage yang dihasilkan tuh yang masuk cuma 657. Dan kalian bisa lihat nih, namanya kan stake 13009 tuh. Nah, stake 13009 tuh dia pakainya Radiant Armor dan Athena Shield kan. Nah, sedangkan kalau semisal kita ubah aja dengan Radiant Armor dikombuin sama item sesama Magic Defense, itu damage-nya yang masuk aja 2 kali lipat dari hero yang kita pakaiin Radiant Armor dan Athena Shield. Jadi emang sebenarnya itu nggak ada patokan kalau Athena Shield itu jelek buat dipakaiin barengan sama Radiant Armor. Nah, di sini aku bakal tes juga untuk pakai Guzheng yang hero-nya itu burst damage. Nah, terus di sini kita pakainya Guzheng ya. Kita udah ganti ke hero burst damage. Nah, di sini sama untuk yang di sini tuh posisinya dia pakai Radiant Armor, di sini Athena Shield. Ini kalian bisa sesuaikan sama nama-namanya nih. Nah, ini stake 07 yang belakangnya tuh nih. Pakainya Radiant Armor, ini Athena Shield, dan ini Radiant Armor dan Athena Shield. Dan karena kita pakainya hero burst, kita jadi di sini pakainya Athena Shield dan Oracle. Kita tes dulu dari yang pakai Radiant dulu. Untuk yang pakai Radiant di sini dengan sekali skill burst damage dari Guzheng itu damage-nya, nah, kalian bisa lihat tuh, damage-nya cuman ya berkurang satu kotak lah ya di sini. Kalian bisa lihat. Terus untuk yang pakai Athena Shield. Untuk yang pakai Athena Shield, nah, di sini ya terlihat lebih sedikit ya ngurangnya dibandingkan yang waktu pakai Radiant. Nah, terus kita bandingin juga dengan yang pakai Radiant dan Athena Shield. Nah, di sini damage-nya kalian bisa lihat tuh, kurangnya sedikit banget. Terus untuk yang pakai Athena Shield dan Oracle, karena kenapa kok pakainya Oracle, Bang? Nah, di sini kita carinya tuh yang magic defense-nya paling tinggi sih sebenarnya. Karena kita kan mau membuktikan nih kalau Radiant Armor dan Athena Shield tuh katanya kan kurang bagus ya. Nah, jadi kalau digabungin kan kurang bagus, kita coba gabungin sama item yang ya magic defense-nya lebih tinggi. Maksud aku sama-sama tinggi sih, karena memang item defense tuh yang magic ada juga kan. Nah, contoh kayak Corsair Mage, cuma kan magic defense-nya kecil. Jadi kita ganti Oracle aja yang magic defense-nya gede. Nah, di sini Athena Shield dan Oracle. Nah, kurangnya segini nih.
Nah, karena Hero Burst ini ya, jadi kalau semisal kita tuh pakai Magic Defense yang agak tinggian, itu memang lebih, ya lebih bisa ngurangin damage-nya. Atau kita nih mau cobain dengan Radiant Armor dengan Oracle nih. Nah, di sini Radiant Armor dengan Oracle. Oke. Stack kosong. Nah, ini kalian bisa lihat sudah. Oke, di sini kita bakal tes damage-nya. Nah, di sini memang ya Radiant Armor emang nggak terlalu bagus untuk nge-counter hero-hero yang damage-nya tuh nge-burst. Oke, jadi kesimpulannya di video ini, kalau Radiant Armor dan Athena Shield itu digabung nggak jadi suatu masalah dan oke-oke aja, asalkan emang damage dari musuh itu didominasi sama Hero Magic, pasti masih oke kok untuk item ini tuh digabungin. Karena item ini tuh memiliki pasif yang sebenarnya tuh bagus kalau digabungin sebenarnya. Nah, buat kalian yang ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ke teman kalian, terutama mereka yang user mage.